Nah, inilah hasilnya dari beberapa sapu lidi yang saya buat pada kesempatan hari ini. Lagi dengan saya pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sapu, yaitu sapu yang patah gagang. Dan ini pertama kali saya membuat, ini ada agak berbeda dengan buatan yang lain. Bahan yang saya gunakan adalah bambu dan juga kaleng susu lemak, dan juga bisa menggunakan kaleng susu berdua. Juga ada sebuah botol aqua dan peralatan yang akan saya gunakan, dan juga ada buah. Nah, oke, baiklah, sekarang saya akan lanjut saja. Pertama saya akan potong dulu ini ujungnya. Kali susu baru ini saya bagi menjadi dua. Sebenarnya saya akan menggunakan ini yang agak baru. Kita ambil bijinya, lalu masukkan ke dalam kaleng seperti ini. Jadi saya masukkan secukupnya, ini biar longgar dulu seperti ini, karena ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam sebagai gagang. Pun sandal jepit yang akan saya gunakan sebagai penjaga bambu ini untuk membuat sapunya menjadi mekar nanti. Jadi saya menggunakan alat ini. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita buat lubang di tengahnya, lalu kita rapikan pinggirannya seperti ini. Lalu kita masukkan ini. Nah, saya akan menggunakan dua buah paku. Sahabat tarik, jadi ini tidak bisa keluar. Jadi bambu ini kita masukkan ke dalamnya seperti ini. Pukul-pukul saja pas ke dalam mendekati daging sapu ini, yaitu dari kaleng sapu dulu yang tadi. Nah, ini pun perlu kita perhatikan kesemuanya dulu biar merata. Thank you.
Botol aqua yang sudah saya potong-potong tadi. Ini ada lubangnya di sini, jadi saya masukkan saja langsung seperti ini. Nah, seperti ini ya, bahan-bahan cara masuk dulu. Nah, kita angkat sampai ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi saya akan menggunakan blower untuk memanasi botol aqua ini biar meresap ke dalam. Oke, baiklah sahabat Prores, sekarang sudah jadi ini. Oh, sudah terbungkus rapi dengan botol aqua. Nah, biar lebih elegan, terlihat lebih elegan. Nah, di sini saya akan cat nanti. Saya cat semua batangannya. Nah, untuk membuat hoodie di pakai gagang ini menjadi terlihat lebih bagus, hari ini saya akan melakukan pengecatan. Masa akan cek dulu bagian sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini, sahabat Prores ya. Nah, jadi ini dijamin dan saya pastikan sapu ini lumayanlah cukup kuat, karena di sini saya menggunakan kaleng ini besi. Oke, baiklah sahabat Prores, cukup videonya sampai sini. Semoga video tutorial hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, cara membuat sapu lidi yang pakai gagang seperti ini, yang kuat. Nah, inilah hasilnya dari beberapa sapu lidi yang saya buat pada kesempatan hari ini. Semuanya sangat terlihat begitu rapi. Ini saya sudah membuatkan juga gantungan.
dan juga ini ada pipa peralon yang saya masukkan agar lebih kuat. Saya pastikan di janin ini sudah sangat kuat sekali. Nah, ini sudah jadi beberapa sapu yang sudah saya buat. Nah, ini. Nah, di sini pun ada yang sudah saya buat juga. Nah, ini.